Raja Keraton Jogja Sri Sultan Hamengkubuwono X menegaskan pihaknya tetap tak akan melepaskan hak kepemilikan terhadap Sultan Ground yang akan digunakan untuk jalan tol di DIY. Berikut ini penjelasannya. Sultan mengungkapkan sikap keraton terhadap pembangunan jalan tol sama seperti yang telah dilakukan selama ini. Keraton mempersilakan negara menggunakan tanah SG tanpa batas waktu, seperti selama ini dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada yang bangunannya berdiri di atas SG. Seperti Gadjah Mada dan yang lain, selama tanah SG masih dipakai, ya silakan saja. Kata Sultan saat diwawancarai wartawan di Kompleks Kepatihan Kantor Gubernur DIY pada Senin 18 April 2022 yang lalu. Sultan yang juga Gubernur DIY mengungkapkan, Sultan Ground atau tanah milik Keraton Jogja dan Pakualaman Ground atau PAG atau tanah milik Pakualaman merupakan salah satu dasar dari keistimewaan DIY. Atas dasar itulah, Sultan menolak untuk melepaskan hak milik keraton terhadap SG yang terkena pembangunan jalan tol. Saya kira salah satu dasar keistimewaan itu kan tanah Sultan Ground dan Pakualaman Ground. Lane wis entek, istimewane apa meneh? Gitu loh, kata Sultan. Sultan mengatakan saat ini sudah ada mekanisme pemanfaatan tanah SG untuk fasilitas pemerintah. Bentuknya adalah hak pakai seperti yang sudah dilakukan keraton selama ini. Ya, dipakai aja. Wong sik pakai pemerintah kok. Selama masih mau dipakai. Jelas Sultan. Diberitakan sebelumnya, Penghageng Tepas Paniti Kismo atau Kepala Pertahanan Keraton Jogja GKR Mangku Bumi menjelaskan pihaknya telah menyampaikan konsep pinjam pakai itu ke Kementerian Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat atau PUPR. Kami sudah sampaikan itu. Kami tidak mau tanah kami hilang. Kata GKR Mangkubumi di Kompleks Kepatihan Kantor Gubernur DIY Kamis 14 April yang lalu. Ia menjelaskan sikap Keraton Jogja terhadap tanah Kesultanan itu sampai saat ini belum berubah. Yang pasti kita nggak mau ada pelepasan, katanya. Meski tak akan melepas SG untuk jalan tol, kata Mangkubumi, Kementerian PUPR masih bisa memanfaatkan SG untuk tol dengan sistem hak pakai tanpa sewa atau tanpa kompensasi sepeser pun. Ya pakai saja, yang penting tanah kami tidak hilang. Ya monggo saja kalau mau sistem itu monggo, kalau enggak kita enggak perlu jalan tol. Tegas Mangkubumi. Putri sulung Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-10 ini menjelaskan, pihaknya sejauh ini belum mendapat angka pasti berapa hektar atau bidang tanah Sultan Ground yang terkena proyek tol Jogja Bawen maupun Solo Jogja Yogyakarta International Airport atau JIA. Belum tahu seberapa luas, banyak totalnya, karena masih ada yang tahap pembebasan lahan, kata GKR Mangkubumi. Di sisi lain, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus Raja Keraton Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X bersikukuh tak melepas tanah Kesultanan atau Sultan Ground untuk proyek tol. Ya kalau dilepaskan hilang, keraton punya tanah itu kan juga bagian dari undang-undang keistimewaan. Anek tanah keraton entek kepiye, kata Sultan ditemui di Komplek Kepatihan Kota Yogyakarta. Dia pun menerima apabila tanah itu dipakai atau dilewati proyek tol menggunakan sistem sewa dengan harga rendah atau tak dibayar sekalipun. Intinya, keraton selaku pemilik SG tak akan melepaskan asetnya. Sakjane disewa ora diregani yo ora popo. Itu untuk fasilitas umum. Tapi yang penting bagi saya status tanah itu tidak hilang. Tegasnya.
Sejauh ini yang tengah dibahas adalah kemungkinan pemakaian SG dan tanah kas desa oleh pengelola tol dengan sistem sewa. Sultan mengklaim pihaknya tidak menentukan besaran biaya pakai lahan SG untuk tol ini. Sementara luasan tanah didasarkan hitungan Kementerian PUPR dan masih bergulir pendataannya sampai sekarang. Lawong nyewoki paling-paling 0, berapa persen itu daripada beli, tutur Sultan. Draft perjanjian sewa tanah atau kesepakatan sistem hak pakai melalui perjanjian para pihak terkait SG dan tanah kas desa untuk tol itu dibahas di Kemenkumham. Yang penting saya nggak ngarani, ungkasnya. Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono beberapa waktu lalu mengatakan pemerintah pusat tidak pernah mempermasalahkan keputusan Keraton Yogyakarta yang tak melepas SG untuk proyek tol. Ya, skema sewa kan, ya nggak popo, nggak masalah, kata Basuki di UGM Sleman Jumat 27 Februari yang lalu. Salah satu proyek tol di wilayah DIY yang telah memasuki tahap konstruksi adalah tol Yogyakarta Bawen, Rabu 30 Maret yang lalu. Infrastruktur yang masuk proyek strategis nasional atau PSN ini ditarget tuntas dan bisa dioperasikan 2025 mendatang. Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol BPCT, Triyono Jono Asmono mengatakan, Jalan Tol Yogyakarta Bawen selain sebagai PSN juga telah ditetapkan menjadi proyek infrastruktur prioritas atau PIP. Menurut Triyono, Jalan Tol Yogyakarta Bawen akan dibangun dengan panjang 75,82 km. Rinciannya 67,5 km berada di wilayah Jawa Tengah dan sisanya 8,77 km di DIY. Jalan Tol Yogyakarta Bawen ini terdiri dari 6 seksi, kata Triyono saat groundbreaking proyek Tol Yogyakarta Bawen 30 Maret 2022 yang lalu. Seksi 1 meliputi ruas Yogyakarta Banyurejo sepanjang 8,25 km. Seksi 2 ruas Banyurejo Borobudur sepanjang 15,26 km. Seksi 3 ruas Borobudur Magelang sepanjang 8,08 km. Seksi 4 ruas Magelang Temanggung sepanjang 16,26 km. Seksi kelima ruas Temanggung Ambarawa sepanjang 22,56 km dan seksi 6 ruas Ambarawa Bawen sepanjang 5,21 km. Jalan Tol Yogyakarta Bawen rencananya memiliki 4 buah simpang susun, 1 junction, dan akan dibangun menggunakan desain struktur at grade atau di atas tanah dan elevate atau melayang. Dengan nilai investasi sebesar 14,62 triliun dengan masa konsesi 40 tahun yang akan dilaksanakan oleh PT Jasa Marga Jogja Bawen selaku badan usaha jalan tol, ujarnya.